menindaklanjuti laporan masyarakat akan adanya penyelundupan narkotika, tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Satres Narkoba Polres Labuan Batu membekuk pelaku kurir narkoba dari dalam mobil. Setelah pengembangan, petugas meringkus pelaku lain di lokasi berbeda. Polisi menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan menemukan 4 paket sabu seberat 4 kg sabu yang disembunyikan dalam speaker mobil. Para pelaku digelandang ke Mapolres Labuan Batu guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku hanya ditugaskan mengantar sabu tersebut ke Bandar Lampung kepada seorang pemesan. Di salah satu kendaraan tersangka, kita menemukan 4 buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam satu unit mobil Honda Jazz warna putih. Sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi. Para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan.